selama pengerjaan nggak ada premannya toh? Ditutup dulu, Pak. Gimana? Perwasnya ini, Pak. Oh, yang ini ya? Jik. Oh, kalau alirnya apa, Pak? Alir. Ini. Ya, enggak. Ya. Ayo, mobilnya minggir dulu. Oh. Ini tahun ini ya? Ini berapa? Berapa meter? 5 meter, Pak. Ini 5 tahun, kemudian rencana kami akan lanjutkan ya. Bantuan Bapak juga, yang 13 miliar, 2022 juga ada lanjutannya. Oh, yang ini terus disambung nanti ya? Sambung ke arah sana, Bapak. Oh, ya, ke arah sana. Masih lelang ya? Grup saya dari kota ini masih PT Komplek, ini Mas Teddy. Oke, Tek dan Titip aja ya. Ini Pak Sekretaris PU Kota. Oke. Okay. Kita komplit. Yang penting titip aja. Siap. Kualitasnya. Kualitasnya dijaga ben awet gitu aja sebenarnya. Yeah. Saya terima kasih lah bantuan keuangannya dari kota. Iya, maksud saya gen rapi gitu loh. Siap. Kan kota udah kotanya kan pusat kotanya udah beres sebenarnya, udah bagus lah jalan-jalan kampungnya. Ya. Tapi kan uniknya Semarang itu masih ada desanya. Uniknya Semarang itu desanya. Pertanian, ada daerah-daerah yang tanahnya labil ya. Tanahnya labil itu kalau saya lihat arah-arah yang mana? Daerah Sigar Bencah sana itu ya. Bencah, Pawiatan. Di sana. Bumbel ya, Bumbel itu juga kan ya. Pas patahan ya, mantap. Iya ya, pas patahan itu ya caranya. Di Sendang Anten kok ya, sekaran. Kuwi di apa di? Itu memang kami sudah ada perencanaan Pak Bu sebelumnya. Dengan burpile kedalaman sekitar hampir 40 meter, tapi memang kita terkendala biaya. 40 meter? Iya, kedalaman. Oh, dibur anu ya, ke bawah gitu ya? Dengan diameter burpile-nya 1,5 meter. Oh, ini ada disediakan ya? Ayo, Pak. Kalau air bisa ngalir nggak ini? Belum beres nih kayaknya. Selokannya belum. Selokannya belum. Selokannya belum. Silakan maju aja. Maju. Silakan, yuk. Ada yang di. Berikutnya yang ada ya, Pak? Ini ya, pas terakhir kan? Masih 2,5 kilo. Ya, tapi memang kemarin 2 tahun semua kepukul itu ya. Mata teman ya, Mas ya. Dikontrol aja pas ngerjainnya mesti agak disiplin ya. Siap. Sering dikontrol kan jalan. Selama pengerjaan nggak ada premannya toh? Oh iya, itu sebenarnya bantuan provinsi ya untuk mengecek. Alhamdulillah hasilnya sudah bagus dan tahun ini kita akan nambah lagi untuk ke
perpanjangan sekitaran Puas berikutnya ya, karena itu memang jalur tembus sampai ke BSB. Jadi kalau jalurnya desainnya bagus, mudah-mudahan transportasinya lancar. Sehingga yang di kota kan Pak Wali Kota sudah mengerjakan dengan sangat bagus ya. Tinggal kita mencoba membantu yang di wilayah-wilayah itu. Tapi saya pastikan tadi bangunannya bagus, saya senang gitu. Bangunannya bagus, maka saya minta kontrol, jangan ada yang ikut main-main ya. Tadi ya, ada nggak yang ganggu-ganggu? Ada Pak dikit gitu. Nah, masyarakat tolong dong bantu, jangan diganggu, jangan dimintai sesuatu ya. Jangan dimintai duit gitu ya. Pokoknya yang uang-uang preman, mulailah kita singkirkan semuanya. Kita bantu agar masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang baik dari duitnya rakyat ya, dan kemudian bisa menjaga semua. Oke, Pak Tenuan ya. Ya, dijaga ya. Ya. Oh, ya.